رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ni. Sekali lagi Allah Taala memberikan kita peluang dan nikmat iman sehingga kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, dan kita akan sambung pada ayat 78. Kita dah selesai dah perbincangan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam dan juga Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang perbincangan kita adalah berkaitan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan raja kepada Bani Israel. Yang pada kesempatan yang lalu kita dah bincang dah soal berkaitan tentang Raja Tolut, kan? Raja yang pertama bagi Bani Israel. Lepas Tolut turun daripada tahtanya, Tolut telah menyerahkan pemerintahan Bani Israel itu kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud alaihi salam pula menyerahkan kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Cuma selepas Nabi Sulaiman berlaku selama tempoh 300 tahun pemerintahan yang tetap dipimpin oleh Bani Israel, cuma mereka telah berpecah kepada dua kumpulan. Satu disebut sebagai kerajaan Bani Israel yang berada di utara. Dan satu lagi disebut sebagai kerajaan Yahuda. Daripada kelompok Yahuda lah ni. Iaitu adik-beradik kepada Nabi Yusuf AS. Dan dia duduk di bahagian selatan. Okey, baik. Ala kulihat, perbincangan kita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni, seperti mana yang saya sebut pada minggu lalu, kenapa Allah Ta'ala hanya datangkan cerita-cerita pendek pada surah Al-Anbiya pada Nabi-Nabi yang tertentu ni? Sebab dia seolah-olahnya macam satu blueprint kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada penerimaan wahyu seperti mana kisah Musa dan Harun, lalu berpindah kepada cerita dakwah Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya, keluarganya. Macam itulah yang dilalui oleh Nabi di kota Mekah. Nabi dakwah kepada keluarganya dan juga kaumnya. Lalu Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut berhijrah ke kawasan Syam di Baitul Maqdis. Maka begitulah juga dengan baginda Nabi SAW yang berhijrah ke kota Madinah. Kan? Dan Nabi SAW pun menjadi pentadbir perintah di bumi Madinah. Maka sebab itu Allah Ta'ala datangkan cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai pemerintah. Dan Allah Ta'ala bawakan kisah pemerintahan mereka di dalam surah ini. Itulah ceritanya secara ringkas. Yang panjangnya kita dah bincanglah pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Sekarang kita tengok ayat 78. Allah Ta'ala menyebutkan Wadawuda wa Sulaiman, Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS. Ayyahumani fil harb. Yang mana mereka berdua itu, Daud dan Sulaiman, telah menghukum, menjatuhkan hukuman fil harf kepada satu tanaman. Id nafasat, kata Allah Ta'ala. Id nafasat. Yang mana tanaman itu telah dirosakkan. Kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah buat nota, kalimah nafasat adalah seperti mana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, adalah kerosakan yang dilakukan pada waktu malam. Kerosakan yang dilakukan pada waktu malam. Okay. Fihi, pada dia berlaku kerosakan pada tanaman itu, qanamul lail, qanamul qaum.
yaitu kambing-kambing milik satu kaum ini. Wa kunna lihukmihim syahidin. Dan kamilah yang memerhatikan dan kamilah yang mengesahkan hukuman mereka. Cerita ringkaslah. Kalau kita baca dalam tafsir, baru kita faham apa cerita yang berlaku. Iaitu ada satu kaum memiliki dia punya haiwan kambing-kambing dia yang telah terlepas ke satu tanaman dan telah merosakkan tanaman satu pemilik ni. Jadi Nabi Daud AS menggunakan ijtihad dia. Dari hukuman kan, dia jadi guna ijtihad dia. Apa ijtihad Nabi Daud AS? Iaitu dia mengatakan pemilik kambing perlulah membayar ganti rugi. Caranya macam mana? Iaitu kambing-kambingnya itu berikan kepada pemilik kebun. Kelas. Selesailah. Dari sudut akal kita macam itulah. Awak dah rosakkan, awak bayar ganti rugi. Tapi Nabi Sulaiman pula kata, wahai ayah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai ayahku, ada satu lagi cadangan yang lainlah. Iaitu caranya, pemilik kambing ini perlu diserahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun. Yang mana pemilik kebun nanti, dia ambillah peternakan kambing tu, bulu-bulunya, susu-susunya dan segala manfaat tu dia boleh ambil. Pemilik kebun boleh ambil daripada kambing-kambing tu. Pemilik kambing bagikan kepada pemilik kebun. Jadi pemilik kebun ambil manfaat daripada kambing-kambing. Manakala pemilik kebun pula, dia kena usahakan balik tanaman. Seperti mana yang dirosakkan, dia perlu kembalikan semula. Tanam, siram, baja sampai macam yang dulu. Nanti kalau tanamannya itu dah kembali seperti mana asal, maka pemilik kebun akan serahkan semula kambing-kambing kepada tuannya semula. Ha, jadi dua-dua selesai masalah, dua-dua adillah di hukumnya seperti seperti. Yang itu nak tunjukkan kepada kita seperti mana kata Al-Hasan Al-Basri menunjukkan bila datangnya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka tertolaklah hukum manusia. Ha, tertolaklah hukum ijtihad dia itu. Sebab Nabi Daud AS, dia menghukum dengan ijtihad dia, pandangan dia. Tapi Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS pula, dia menghukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dapat eh? Ha, jadi di situ menunjukkan satu sifat kepimpinan lah. Ini teladan kepada Nabi. Iaitu Nabi akan berikan pandangan dia. Eh, pandangan Nabi. Tapi kalau ada pandangan yang lebih tepat, terimalah pandangan yang lebih lebih tepat. Sebab itu datangkan dua kisah ni. Allah Ta'ala tak hina Nabi Daud AS. Allah Ta'ala memuji tindakan Nabi Sulaiman. Tapi dalam masa sama, Allah tak menghina tindakan perbuatan ijtihad Nabi Daud AS. Dua-dua tu adalah sebagai pelajaran. Okey, kita tengok dalam tafsir. Semisal yang dibawakan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dia bawa ada satu kisah ni tentang ada dua orang lelaki ni datang kepada Shuraih. Salah seorang daripadanya berkata, kambing-kambing saya ni telah merosakkan satu tanaman ni. Kambing-kambing ni telah rosakkan tanaman saya. Okay. Lalu Shuraih ni pun kata, kambing tu rosakkan tanaman kamu siang ke malam? Dia tanya, siang ke malam? Soalannya, siang ke malam? Lalu dia pun kata, kalau dirosakkan pada waktu siang, maka pemilik kambing tu bebas. Dia tak dikenakan hukuman. Sebab tak sepatutnya kambing ni boleh rosakkan tanaman tu pada waktu siang. Sebab waktu siang ni, kita jaga, kita bekerja, kita kawal tanaman kita. Ha, jadi bukan salah pemilik kebun lah. Pemilik kambing tu, salah pemilik kebun tu. Kenapa kamu tak jaga kebun kamu? Tapi kalau dia dirosakkan pada waktu malam, maka pemilik kambing kena tangguh. Ha, sebab pemilik kambing, kenapa kamu pula tak jaga kambing kamu? Kenapa kamu tak tambat kambing kamu? Sebab waktu malam, kamu tak jaga kan? Kambing kamu perlu ditambat. Nampak tak? Dua situasi yang berbeza. Sebab itu, para ulama kata, kenapa Allah menggunakan kalimah nafasyat? Sebab itu menjadi hukum. Maka kata Al-Imam Mutabari, dia kata apa? Kisah ni sama macam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud.
yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan berkaitan tentang unta seorang sahabah namanya Al-Barra' bin Azib yang datang ke satu kebun dan merosakkan kebun tu. Unta milik Al-Barra' ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datangkan jawapan dia lah melalui perbuatan daripada kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kalau kerosakan tu pada waktu siang, maka pemilik kambing bebas. Tapi kalau berlaku pada waktu malam, maka pemilik kambing kena bertanggungjawab. Okey, jadi ini adalah salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan hukum, menunjukkan kepada kita. Okey, saya nak bagi jelaskan sikit ibu-ibu. Kalau kita perhatikan daripada tafsir Al-Hasan Al-Basri, dia telah berikan pandangan dia. Cerita daripada kisah ni. Dia kata apa? Daripada kisah ni, kata Al-Hasan Al-Basri, sebenarnya nak tunjukkan kepada kita hukum Allah Ta'ala ni mengatasi hukum manusia. Sebab hukum manusia dia tengok secara terus. Direct je. Tapi hukum Allah Ta'ala ni lebih adil. Dia bersifat yang tersurat dan tersirat. Manusia lihat secara zahir je. Tapi batin manusia tak tahu kan? Tapi tidak kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia melihat secara tersurat dan secara tersirat. Maka sebab itu ayat ni menjadi satu hukum kepada manusia. Kalau ada ijtihad tapi mendahului adanya hukum Allah Ta'ala, maka hukum Allah Ta'ala lebih utama. Okey, itu pertamalah. Lalu kata Hasan Al-Basri juga, melalui kisah ni, ini kita bincang panjang sikitlah kisah ni. Sebab ulama bincang panjang ni, dia kata melalui kisah ni juga menunjukkan kepada kita seorang hakim itu ada tiga perkara yang dia kena tahu. Seorang hakim tu nak keluarkan satu hukum, ada tiga benda yang dia kena tahu. Pertama, iaitu dia tak boleh menjual dengan nilai yang kecil. Maksudnya hukum Allah Ta'ala ni jangan dibuat jual beli. Ada orang datang bayar kat kita, kita pun ambil mudah je. Kita jatuhkan hukum sampai menindas, menzalimi orang lain. Jangan buat pertukaran hukum Allah ni dengan keuntungan dunia. Jangan. Lalu Al-Imam Ibn Kathir dia bawa dalil daripada surah Sad. Okay, kita tengok sikit. Cik Shikin tolong share jap. Surah Sad, surah 38, surah 38 ayat 26. Ayat 26. Tengok kat sini Allah Ta'ala kata apa? Ya Daud, wahai Daud, kata Allah Ta'ala. Okey. Inna ja'alnaka khalifatan minal ard. Sesungguhnya kami telah jadikan engkau sebagai khalifah atas muka bumi ini. Fahkum bainan nas bil haqqa. Dan jalankanlah hukum ke atas manusia itu dengan syariat seadil-adilnya. Wala tattabi'il hawa. Dan jangan kamu mengikut hawa nafsu kamu sendiri. Fayudillaka an sabilillah, kata Allah Ta'ala. Dan kerana demikian itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Innalladhina yadilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kerana mereka akan peroleh azab yang berat disebabkan mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni Allah Ta'ala berikan penegasan supaya tidak menghukum mengikut hawa nafsu. Okay? Jangan menghukum dengan mengikut hawa nafsu. Itu perkara yang ditegaskan. Hukum mengikut hukum Allah. Hukum jangan mengikut keinginan kita. Dahulukan hukum Allah. Okay, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, melalui surah Al-Ma'idah. Cik Syikin tengok surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Okay. Allah Ta'ala kata apa? Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat itu mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Okay.
Masya Allah. Tahniah Puan Syimah eh. Ha, baguslah baca kat cucu. Cucu nama Daud eh. Dia ingat Daud. Okey Daud eh. Di Kanada kan? Di Kanada. Okey tengok eh. Allah kata. Wa kanu alaihi syuhada. Okey yang penting ayat lepas ni. Fala takhshawna nas wakhshawn. Kata Allah Ta'ala. And jangan kamu takutkan manusia kata Allah. Ha, jangan kamu takutkan manusia. Okey. Dan hendaklah kamu takutkan kepada Allah Ta'ala saja. Eh, fala takhshaw nas wakhshaw. Ni dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri. Eh. Dia cerita tentang Nabi Daud, dia kata apa? Pada pemerintahan Nabi Daud ni, pertama, ya kita bincang tadi tu, iaitu jangan ikut hawa nafsu. Nak hukum, jangan ikut hawa nafsu. Kedua, bila buat hukum, jangan takutkan manusia. Kan, bila kita nak adil ni kadang-kadang, kita tahu orang ni ada status dia. Orang ni ada kuasa dia. Kita kita mula rasa goyang. Allah kata fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan kamu menjual ayat-ayat aku ini dengan nilai yang rendah, nilai kecil. Maksudnya jangan jual hukum Allah ni dengan keuntungan dunia. Ha, ni tiga perkara yang menjadi pelajaran kepada kita. Eh, tiga pelajaran ni eh. Apa sahajalah. Walaupun saya bukan qadi, saya bukan hakim. Tapi kita ni hidup dalam dunia kan berpolitik. Politik dalam keluarga, politik dalam masyarakat, eh, politik sebagai itu. Politik ni bukan ahli politician dia. Eh. Politik ni muamalah kita dalam hidup ni. Jadi apa sahaja yang kita buat, jangan sampai menzalimi orang lain. Apa keputusan kita buat, jangan ketepikan. Okey, saya ulang lagi sekali. Eh. Al-Hasan Al-Basri, bila dibincang tadi, ayat berkaitan tentang Nabi Daud keluarkan hukuman. Lalu Nabi Sulaiman pun counter balik. Dia kata, wahai ayah, kita bagi pandangan macam ni pula. Eh. Tukar hukumnya tu. Yang lebih adil. Menunjukkan, sebab Nabi Sulaiman ni, dia menghukum dengan hukum Allah. Nabi Daud menghukum dengan hukum ijtihad dia. Dua-dua tak salah eh. Sebab Nabi Daud itu kemampuan dia. Allah Ta'ala beri dia boleh berijtihad. Tapi bila datang Nabi Sulaiman AS, Allah Ta'ala pandu Nabi Sulaiman pula menghukum dengan hukum Allah. Hukum hakam Allah. Dan Nabi Daud AS bila tengok hukum Nabi Sulaiman tu lebih tepat, dia tak menafikan. Tapi dia menerima dengan kerelaan dia. Ha, mengutamakan kebenaran. Ha, itulah jadi contoh kepada setiap pemerintah. Ha, macam tu yang Allah nak ajar kepada baginda Nabi SAW di Madinah. Nanti kamu dah jadi penguasa, ha, datang kebenaran, terima kebenaran. Tak kisah siapa sahaja yang memberikan pandangan. Eh. Ha, jadi saya sebutkan tadi, bila ada seseorang berijtihad, namun datangnya hukum Allah mengatasi daripada ijtihad manusia. Sebab hukum Allah lebih tepat. Lebih tepat. Dan Al-Hasan Al-Basri, dia huraikan. Ini saya baca dalam tafsir. Eh. Al-Hasan Al-Basri, dia huraikan panjang sikit. Dia kata, bila cerita tentang pemerintahan Nabi Daud AS dalam bab menghukum ni, maka dia keluarkan tiga ni berdasarkan dalil tadi. Surah Sad dengan Surah Al-Ma'idah. Kalau nak menghukum, menghukum jangan dengan hawa nafsu. Eh, jangan menghukum sembrono lah. Melulu-lulu. Eh, jangan. Kedua, jangan menghukum dengan takutkan kepada manusia. Hukumlah dengan seadil-adilnya. Eh, bukan hukum kerana takutkan manusia. Ketiga, menghukum tu jangan dijual beli hukum Allah tu dengan keuntungan dunia. Eh, sebab ada hakim mungkin boleh disogok, boleh dirasuah kan. Ha, jadi dia putar belik. Ni adalah teladan lah. Contoh kan, kita just huraikan lebih sikit je kan. Berkaitan tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebab dalam ayat tu cerita dia pendek je. Kisah tentang unta rosakkan tanaman. Eh, kambing yang rosakkan tanaman. Tapi di sebalik tu ada benda yang penting lah. Okay. Baik, terima kasih Cik Syikin. Kita patah balik kepada ayat 79 surah Al-Anbiya. Okay. Surah 21 ayat 79. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Fafahamna Sulaiman. Maka kami telah memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Ha, kefahaman hukum dekat situ eh. Hukum yang lebih tepat lah. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Dia dipandu dengan syariat. Okay? Ada hukum-hukum Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman. Dihukum dengan tepat lah. Wa kullan
Dan kedua-duanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ataina, kami berikan kepada mereka hukman, kebijaksanaan, wa ilman, dan juga ilmu yang banyak. Bukan menafikan kewibawaan Nabi Daud AS, bukan ya. Allah nak beritahu dua-dua tu Allah Ta'ala berikan kelebihan, dua-dua Allah puji. Tapi nak jadikan ini sebagai pelajaran kepada umat terdahulu, umat-umat terkemudian lepas tu, eh. Pelajaran, bukan nak kata Nabi Sulaiman menandingi Nabi Daud, tidak, tidak. Tapi untuk memberikan contoh teladan kepada kita. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wasakharna ma'a Dawudal jibal. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebut tentang kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam ni iaitu kami mudahkan kami mudahkan bersama dengan Daud itu al-jibal yusabbihna wat-tayr, iaitu gunung ganang dan burung-burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud AS. Nabi Daud AS ni memiliki kelebihan lah, iaitu bila dia membaca kitab Zabur, maka gunung-gunung pun akan bertasbih kepada Allah bersama dengan Nabi Daud. Burung-burung pun akan bertasbih kepada Allah dengan Nabi Daud AS. Tapi anaknya nanti Sulaiman, lebih lagi Allah Ta'ala beri. Apa dia kelebihan yang Allah beri? Iaitu semua tu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud, apa yang makhluk-makhluk yang lain ni bertasbih bersama je. Tapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman semuanya akan tunduk kepada Nabi Nabi Sulaiman AS. Pada zaman Nabi Daud, mereka hanya bertasbih bersama-sama. Sebab ini kan nak tunjuk sebagai seorang pemerintah kan, penguasa. Nabi Daud bertasbih, semua pun bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Wa kunna fa'ilin, kata Allah. Dan kamilah berkuasa untuk melakukan seperti seperti itu. Tidak ada yang menghairankanlah. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Okey, kemudian kita turun. Allah Ta'ala kata apa? Wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan kepada Nabi Daud. Maksudnya mengajar ni apa? Allah berikan ilham, Allah berikan ilmu. Iaitu san'ata labusin lakum. Iaitu untuk membuat. San'ah ni buat. Melakukan, membuatkan, mengusahakan. Labusin, iaitu baju-baju besi. Sebab Nabi Daud ni dia raja, dia pemerintah. Maka banyaklah peperangan-peperangan yang berlaku. Sama tak dengan kisah baginda Nabi SAW? Sama sungguh. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, maka bermulalah Al-Maghazi, peperangan-peperangan di dalam sirah. Banyak peperangan, perintitan, berturut-turut berlaku peperangan di dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan tu tak ada terusan. Nanti ada rezeki nanti kita boleh share satu ayat Quran yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah turunkan sebelum penurunan sebelum berlakunya perang Badar. Nanti kita share lah nanti. Jadi Allah Taala cerita dekat sini. Allah Taala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai raja. Dia bukan sekadar ada kewibawaan menundukkan makhluk-makhluk yang lain, gunung-gunung yang gagah besar ni, burung-burung, haiwan-haiwan ni bertasbih bersama dia. Bahkan dia ada kemampuan untuk melembutkan besi, untuk dijadikan sebagai baju besi lah. Dan kata Allah Ta'ala apa? Untuk lituh sinakum min baksikum, kata Allah Ta'ala. Yang mana untuk menjadi perlindungan, keselamatan dalam mana-mana peperangan-peperangan kamu. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah lituh sinakum. Lituh sinakum. Ada kalimah hasana. Hasana ni artinya perlindungan. Keselamatan. Ada satu doa daripada Nabi SAW. Ada seorang sahabah ni, dia, saya minta maaf semua, sebelum dia Islam, dia ni suka, habit dia berzina. Habit dia berzina. Jadi dia mengadu masalah ni kepada Nabi SAW. Dia tak boleh tinggalkan perbuatan tersebut. Maka Nabi pun tanya kepada dia, maka suka ke kamu bagaimana kalau yang dizinai itu adalah ibu kamu?
Dia kata tak nak. Bagaimana pula kalau adik-beradik perempuan kamu? Dia kata tak naklah. Jadi macam itulah. Orang lain yang kamu zinai itu adalah mak orang. Yang kamu zinai itu adalah adik-beradik perempuan orang lain. Sama juga. Lalu Nabi pun pegang dada dia. Dan Nabi baca satu doa. Nabi kata apa? Allahumma tahhir qalbahu. Wahai Allah, bersihkanlah hatinya. Wahsin farjahu. Ada perkataan tu. Wahsin. Daripada perkataan hasanah tu. Itu sinakum min baksikum tu. Wahsin farjahu. Dan engkau lindungi. Selamatkan kemaluannya. Waghfir dhanbahu. Dan kau ampunilah dosa-dosa. Ini antara doa yang kita boleh baca kepada pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab zaman hari ini terbuka. Media sosialnya, internetnya, siapa-siapa boleh akses. Jadi macam mana kita nak lindungi keluarga kita, diri kita daripada perkara-perkara yang haram seperti ini? Maka kita bacalah doa yang nanti macam ni. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Wahsin farjahu. Dan kau lindungilah kemaluannya. Waghfir dhanbahu. Dan kau ampunilah dosanya. Dalam riwayat kata apa? Sebabkan Nabi pegang dadanya dan Nabi baca, maka si fulan ni tidak lagi bermaksiat. Langsung dia tak melakukan kemaksiatan. Sebab tak itu, dia tuh sinakum min baksikum. Jadi Nabi Daud ada satu kelebihan, dia boleh melembutkan besi untuk dijadikan sebagai baju-baju besi untuk mereka keluar berperang, melindungi kaum Bani Israel pada zaman. Lalu kata Allah, fahum fahal antum syakirun. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Di sini, para ulama tafsir kata apa? Perkataan syakirun dekat situ, adakah kamu tak bersyukur? Tak bersyukur ni apa? Iaitu Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita semua, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam macam mana untuk melentur besi, melembutkan besi. Maka Nabi Daud pula Allah ilhamkan untuk ajarkan manusia pula. Sampailah kepada kita ni dapat manfaat membuat besi, melenturkan besi, menggunakan besi ni untuk manfaat-manfaat kita. Sebab itu ayat dia, fahal antum, adakah kamu semua ni tak bersyukur? Ayat itu menunjuk pada kita kan, antum, kamu semua, kita lah ni. Adakah kamu ni tak bersyukur ni? Sudah tentu kita bersyukur. Kerana Allah ilhamkan kepada Nabi Daud AS dan Nabi Daud AS pula boleh mengajar pula kepada orang-orang lain. Sebab ada orang, dia ada ilmu tapi dia tak boleh ajar. Dia ada ilmu tapi tak boleh ajar. Tapi tidak kepada Allah Ta'ala, dia ajarkan kepada Nabi Daud macam mana nak melentur besi, buat besi dan sebagainya. Lalu Nabi Daud pun ajarkan kepada umat manusia. Dan kita hari ini pun menjadi manfaat lah. Dapat membuat besi, menjadikan besi itu bermanfaat lah di dalam kehidupan-kehidupan kita. Okey, baik. Minta lagi sekali, tolong Cik Syikin, cuba buka surah Sabak. Surah Sabak. Surah Sabak, surah keberapa saya lupa nak sembah. Atas, Cik Cik. Atas. Surah berapa Surah As-Sabah. Sabah, Sabah. Surah berapa Okey, surah 34. Kita tengok pada ayat 10. Okay. Tengok Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud, walaqad atayna. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud minna fadla. Kepada Daud, satu kurniaan daripada kami. Ini kita lah satu benda yang khusus kepada Nabi Daud. Apa dia? Ya jibalu awqibi ma'ahu wat-tayr. Yang mana gunung ganang dan juga burung-burung bertasbih bersama-sama dengannya. Kemudian Allah kata apa?
wa alanna lahul hadid. Dan Nabi Daud AS juga dapat melembutkan besi. Dia dapat lembutkan besi. Ini kelebihan kepada Nabi Daud AS. Kemudian ayat yang bawah tu, ayat yang ke-11. Allah kata apa lagi? Ani' ani'mal sab ani' Allah Taala kata ani'mal sabighatin wa qaddir fi sar wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Kata Allah Taala, serta kami wahyukan kepada Nabi Daud AS, buatlah baju-baju besi yang labuh dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Okay. Ada kalimah sabiratin waqaddir fi sard. Di sini ada satu ilmu, iaitu ilmu memaku. Memaku besi ni. Paku besi tak sama dengan paku dinding. Tak sama dengan cara paku kayu. Dan di sini ada satu ilmu, iaitu mula belajar memateri. Macam mana nak menyambung besi-besi ni? Takkan kita pateri kan? Yang itulah namanya waqadir fi sard. Ini ilmu cuma saya tak sempat nak semak al-kalimah bil kalimah tu untuk dapatkan kalimah yang tepat. Tapi secara dasarnya perkataan tu, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud AS, bukan sekadar ilmu lembutkan besi je. Tapi macam mana nak bentukkan besi, macam mana nak menyambung besi. Ilmu patri tu dia ajarkan. Wa'malu salihah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kerjakanlah amal-amal salih. Inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Dan kalau kita kembali ke dalam kehidupan kita, kita takkan nafikan besi ni banyak manfaat yang kita perolehi. Sangat banyak. Okay? Tanpa besi mungkin tak akan terbinanya bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab itu nanti kita akan tengok dalam kisah Nabi Sulaiman AS, mula bercerita tentang syaitan yang duduk di bawah pemerintah Nabi Sulaiman ni, dia membina bangunan. Ada cerita tentang membina bangunan. Cerita bangunan tu selepas kisah Nabi Daud. Sebab manfaat ni, manfaat besi-besi ni, akhirnya kita tengok hari ni dapat bangunan yang tinggi-tinggi. Manusia dapat macam-macam kemudahan. Dari sebabkan adanya besi, kita ada kompas, kita boleh jadi penentu arah, tunjuk jalan, segala macam lah. Adanya kenderaan, kereta, motosikal, bas, lori yang akhirnya menjadi manfaat kepada umat manusia. Okay? Banyaklah besi punya manfaat. Yang ni pun saya tak detailkan lah. Tak sempat nak semak research manfaat-manfaat besi. Tapi Allah nak bagi tahu melalui kisah daripada Nabi Sulaiman. Sebab itu bila cerita tentang besi yang dikaitkan dengan Nabi Daud, tamam. Nabi Daud, Allah Ta'ala detailkan tentang besi-besi itu. Sebab ada manfaat dia. Ilmu besi yang kita hari ini perolehi, yang kita dapat manfaat, kena kembalikan kepada kisah Daud dan kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Daud dapat ilmu itu datangnya daripada Allah Taala. Sebab itu ayat tadi kita bincang, Allah kata apa? Wa'allam, kami yang mengajarkannya. Wa'allamnahu, kami yang mengajarkannya. Ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih Cik Syikin. Kita kembali pada surah Al-Anbiya ayat 80. Okay, kita tengok pada surah Al-Anbiya ayat 81. Okey, pada surah ini ada ayat ayat yang ke-81, Allah Ta'ala sebut apa? Walis Sulaiman riha tentang ayahnya selesai dah. Sebab dia raja, zaman tu pembentukan kerajaan, waktu berlakunya peperangan, jadi sesuailah dengan tugasan Nabi Daud ketika itu. Jadi beza dengan Nabi Sulaiman, dia meneruskan lagi pemerintahan ayah dia lah. Jadi kata Allah Ta'ala, wali Sulaiman ar-rih.
Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Sulaiman ar-riha asif, yaitu angin yang kencang. Bi'am tajri bi'amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Yang mana angin kencang itu akan bertiup mengikut arahan daripada Nabi Sulaiman ke negeri yang kami berkati. Bumi yang kami berkati. Ini adalah merujuk kepada bumi Syam ataupun Baitul Maqdis. Pusat pemerintahnya lah di Baitul Maqdis. Ayolah sebab itu Allah tak sebut Al-Ard saja. Cerita Fir'aun dengan kisah Nabi Musa, Allah kata Al-Ard. Kita terjemah sebagai Mesir. Kita tahu dah sebab dia punya lokasi dia Mesir. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kita tahu lokasi dia Baitul Maqdis. Tapi Allah tak kata Al-Arda. Allah kata Al-Ardillati barakna fiha. Ini bumi yang special lagi. Sebab bumi ni kami berkati. Limpahkan berkat di dalam di dalamnya. Okay. Okay. Sekarang ni perhatikan. Nabi Sulaiman, Allah beri satu kelebihan. Iaitu ar-riha asif. Angin kencang. Cuma dekat sini, ibu-ibu boleh perhatikan, Allah menyebut kalimah ar-rih. Ar-rih. Allah sebut dalam bentuk singular, mufrad. Dalam Quran, angin Allah sebut dalam dua bentuk. Ada yang Allah sebut dalam bentuk mufrad, ada yang Allah Ta'ala sebut dalam bentuk jamak, plural. Apa beza dia? Kalau Allah Ta'ala sebut dalam bentuk mufrad, itu menunjukkan konotasi negatif. Konotasi negatif. Kalau Allah sebut arif saja, mufrad, singular, itu menunjuk konotasi negatif. Kalau Allah Ta'ala sebut angin dalam bentuk jamak, plural, itu adalah konotasi positif. Boleh nampak? Secara konsisten macam itu. Cuma hairan kenapa Allah gunakan kalimah wali Sulaiman ar-rih? Kenapa Allah tak kata wali Sulaiman ar-riyah kan? Sebab ar-rih ni dia sinonim dengan negatif. Dia bukan positif. Kalau positif, Allah gunakan kalimah ar-riyah. Okay. Ada pendetailan lah pada ayat ni. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah buat nota. Sekejap, Kalau kita buat nota, kalimah arif walaupun dia memberikan konotasi negatif tetapi dia adalah negatif kepada musuh Allah. Negatif tu adalah dari sudut musuh Allah. Negatif dari sudut musuh Allah lah. Siapa yang menentang, inilah angin yang membawa benda yang negatif. Maka dalam bahasa kita kalau disebut arif ni dalam bentuk positif, artinya apa? Iaitu ini adalah pertolongan. Ini adalah kekuatan. Dan ini adalah kejayaan. Bagi musuh Allah, ini azab. Kan? Negatif lah. Tapi bagi orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, ini pertolongan lah. Ini kejayaan lah. Ini adalah sebahagian daripada kekuatan. Maka sebab itu, bila Allah Ta'ala sebut Nabi Sulaiman memiliki mujizat angin kencang, Allah sebut kalimah ar-rih. Bukan ar-riyah, ar-rih. Ar-rih itu merujuk kepada angin disebut dalam bentuk singular. Ini adalah pertolongan Allah kepada Nabi Sulaiman. Kekuatan Nabi Sulaiman. Kejayaan Nabi Sulaiman. Siapa yang cuba mengancam dia, mendustakan dia, itu ancaman negatiflah kepada musuh-musuh Allah. Okey, manakala kalau Allah gunakan kalimah ar-riyah, itu menunjukkan tentang positif ataupun nikmat ataupun kesejahteraan. Apa-apa yang dalam bentuk nikmat, Allah akan sebut dalam bentuk ar-riyah. Dalam bentuk turun. Okey, kita datangkan contohlah. Tak bagi nampak jelas kan? Cuba Cik Shikin bantu kami buka surah Al-Haqqah. Buka surah Al-Haqqah.
Ustaz, Ya. angin ini jadi kendaraan Nabi Sulaiman, Ustaz. Angin. Angin ke? Ya, betul. Dia menjadi kenderaan kepada Nabi Sulaiman AS. Angin ini jadi kenderaan kepada Nabi Sulaiman. Mujizatlah ni. Pemerintah kan? Okey, tengok ayat nombor 6. Surah Al-Haqqah ayat ke-6. Tengok Allah Ta'ala sebut apa? Wa amma adun fa'ahliku birihin sarsarin adiyah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adapun kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, fa'ahliku, kami hancurkan dia, kami binasakan dia, birihin, dengan azab rih ini. Ha, dengan rih, dengan Allah sebut dalam bentuk singular. Kami hantar dia dengan satu angin, sar-sar, angin ribut kencang, atiyah, yang melampau kencang. Rih, rih. Rih dekat sini saya sebutkan, dia dalam konotasi negatif. Azab lah. Azab kepada musuh Allah. Tapi dari sudut Nabi Hud AS, itu nikmat. Itu adalah kekuatan. Itu adalah pertolongan. Dan itu adalah kejayaan. Okey, sebab itu bila sebut Nabi Sulaiman tadi, Allah sebut kalimah rih. Rih. Konotasi negatif. Azab kepada mereka yang memusuhi Nabi Sulaiman. Nah, tapi bagi Nabi Sulaiman, itu adalah kekuatan dia. Okey, boleh dapat kan? Okey, kita ambil contoh yang lain pula. Cik Syikin, kita tengok surah Ar-Rum pula. Minta maaf lah Cik Syikin ya. Hari ni Cik Syikin kerja lebih. Tahu tahu so okay. Okey, baik. Kita tengok surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Okey. Kita tengok pada ayat 48. Surah Ar-Rum ayat 48. Surah Arum tadi, surah ke berapa? Surah nombor 30. Surah 30. 30 kan? Okey. Ayat 48. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Allahu allazi yursilur riyah. Kan? Ini Allah sebut dalam bentuk plural jamak. Allah lah yang menghantar angin. Bila sebut dalam bentuk jamak plural, berarti itu nikmat kesejahteraan. Angin yang dibawa tu adalah angin nikmat. Okey. Yang mana dengan datangnya angin itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju minhu min khilalih, kata Allah. Yang mana angin itulah yang menggerakkan awan, kemudian Allah Taala menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dia kehendakinya dan menjadikan dia berkelompok-kelompok. Lalu engkau melihat hujan keluar daripada celah-celah awan itu. Maka Allah lah yang menurunkan hujan. Okay? Allah lah yang menurunkan hujan. Fa'idha asaba bihi. Allah tuangkan air hujan tu daripada langit. Man yasha'u min ibadih. Kepada sesiapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki. Ha, siapa manusia yang berhajat kepada air. Kehidupan yang berhajat kepada air. Allah beri. Allah beri. Adanya minuman. Cukupanlah. Sekalanya. Idza hum yastabshirun. Dan mereka bergembira dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Nampak kan? Ini perbezaan lah. Ar-rih dan juga ar-riyah. Ya, yeah, ini kena ingat lah. Banyak nanti kita akan jumpa kalimah-kalimah ni. Okey, baik. Tadi Kak Mira tanya, adakah angin tu menjadi kenderaan kepada Nabi Sulaiman? Jawapannya ya. Memang Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala berikan dia mukjizat merangkap kepada pengangkutan dia. Allah Ta'ala berikan angin tu. Dalilnya apa? Angin tu adalah nikmat ataupun rahmah. Angin tu adalah nikmat ke rahmah? Kena kembali kepada takrifan nikmat dengan takrifan rahmah lah kan? Takrifan nikmat dengan takrifan rahmah. Tak mampu jawab lah serta-merta ni. Tak mampu jawab. Tak mampu jawab, tak mampu jawab serta-merta. Okay. Okey, baik. Sekarang minta maaf Syimah, nanti kita tengok balik. Okey, sekarang kita tengok
dalil kederaan angin ni kepada Nabi Sulaiman, kena tengok pada surah Sabak, surah tadi, surah Sabak. Jadi hari ni tengok surah Sabak, in surah Sabak surah 38. Tengok tadi surah 38. Okey, kita pergi surah Surah Sabak, surah 38 ke? Surah apa tadi ya? Sabak. 34. Okey, 34. Kita tengok ayat 12. Surah Sabak ayat yang ke-12. Tengok eh. Allah kata apa? Wali Sulaiman ar-rih. Dan kami kurniakan kepada Sulaiman itu adanya angin. Eh, disebut dalam rih eh, singular kan. Ghuduwuha syahrun warawahuha syahrun. Yang mana perjalanan dia tu, eh, perjalanan dia punya angin tu sebagai pergerakan Nabi Sulaiman, kenderaan Nabi Sulaiman tu, iaitu sepagi perjalanannya itu bersamaan dengan sebulan. Oh, perjalanan sepaginya itu adalah menyamai perjalanan selama sebulan. Laju eh. Orang ambil masa satu bulannya perjalanan, Nabi Sulaiman dengan udara, dia bawa dalam tempoh berapa lama tadi? Sebulan je. Dalam tempoh satu satu pagi saja. Eh. Satu pagi tu sampai dah. Untuk sebulan punya perjalanan. Biasanya lah. Eh. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan petangnya pula, petang perjalanannya adalah sama menyamai perjalanan biasa selama sebulan. Sebulan eh. Kalau ikutkan, pergi balik tu 2 bulan punya perjalanan. Tapi Nabi Sulaiman boleh selesaikan satu perjalanan pagi, satu perjalanan pulang eh, petang eh. Kemudian kata Allah, wa asalna lahu ainal qitr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami alirkan baginya mata air daripada tembaga. Wa minal jin man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min adzabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Allah. Nampak eh? Walaupun cerita tentang jin yang tunduk kepada pemerintahan Nabi Sulaiman, tapi Allah kembalikan yang hebat itu Allah. Dia bertindak atas perintah Allah. Perintah Allah eh. Allah kata jin patuh pada Sulaiman, patuh. Jadi jin ni memang dia ikut cakap Nabi Sulaiman. Tapi atas izin Allah. Yang ini selalu kita salah. Iaitu selalu kan kalau kita dengar orang berkongsi petua kan. Ha, bila kita nak tu, ha, minta izin Nabi Sulaiman ni, nak petik pokok, petik bunga, minta izin Nabi Sulaiman. Kenapa nak minta izin Nabi Sulaiman eh? Mintalah kepada pemilik alam ni eh, Rabbul Alamin. Sebab tunduknya makhluk ni kepada Nabi Sulaiman atas dasar apa keizinan daripada Allah. Atas dasar daripada perintah Allah. Kan? Jadi, memang Nabi Sulaiman tu berkuasa di atas makhluk-makhluk ni. Tetapi kerana Allah yang mengizinkan. Ha, jadi tak perlulah kalau kita nak petik ni minta izin ya Nabi Sulaiman. Saya tak ingatlah ada petua eh, yang sebut eh. Masuk ke hutan tu kita maklum lah. Tak ada minta petua kepada sekian-sekian ni nenek, tetuk nenek ni. Tapi kadang-kadang nak nampak Islami sikit, ha, kita minta izin lah kepada Nabi Sulaiman. Eh, tak perlu minta lah kan. Sebab kita maklum. Tunduknya semua makhluk ni kepada Nabi Sulaiman atas perintah Allah Ta'ala. Jadi, mintalah kepada Allah Ta'ala. Sudah eh? Wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesiapa daripada jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, maka kami akan masukkannya ke dalam azab api api neraka. Jadi ayat ni bercerita tentang angin yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman boleh arah angin ni ke mana-mana dengan perintah dia. Eh, sebagai kenderaan untuk Nabi Sulaiman. Kencang eh. Piramli cerita dia naik Zamzam Al-Kazah. Kan? Tapi Nabi Sulaiman ni naik atas angin saja. Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, disebut
tentang Nabi Sulaiman ni ada tempat duduk dia. Saya pun tak tahulah tempat duduk yang macam mana. Mungkin kelemahan saya lah, saya tak sempat detail lah. Tapi ada satu tempat duduk dan tempat duduk tu akan dijalankan dengan angin. Ke destinasi, ke tempat-tempat yang Nabi Sulaiman hendaki. Sama ada pengurusan kerajaan dia ataupun pengurusan peribadi dia. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Memudahkanlah, menunjukkan kewibawaan dia sebagai seorang raja dan sebagai seorang pemerintah. Ayahnya ada kewibawaan masing-masing lah. Ayahnya ada, Nabi Sulaiman pun Allah Ta'ala berikan adanya kelebihan. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Dia seolah-olahnya macam ada satu tempat tempat duduk yang boleh diletakkan apa sahaja. Sama ada binatang pun boleh duduk atas itu. Kemah pun boleh duduk atas itu. Bahkan pasukan Nabi Sulaiman pun boleh duduk atas itu. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya bukan Nabi Sulaiman sahaja yang dapat duduk atas itu. Tapi segala yang duduk di bawah Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman kata, ah, ni kita akan pindah ke satu tempat, semua orang boleh tumpang sekali. Semua akan bergerak sekali. Itu antaralah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Okey. Sekarang Allah Ta'ala sambung lagi. Allah kata apa? Tengok dalam surah Al-Anbiya balik Tengok pada ayat 81 kita sambung. Allah Ta'ala pun menyebutkan wa kunna bikulli syai'in alim. Wa kunna bikulli syai'in alim. Nabi Sulaiman dia memerintah dekat mana? Dia memerintah di Syam. Termasuklah Palestin, Baitul Maqdis, ha, semua termasuk dalam daerah itu kerajaan Nabi Sulaiman . Sebab itu Allah kata ilal ardi allati barakna fiha ayat 2 . Wa kunna bi kulli syai'in alimin kata Allah, dan kami mengetahui akan setiap sesuatu. Ha, yang berkuasa tu apa? Allah Ta'ala. Apa sahaja walaupun nampak kuasa tu ke atas Nabi Sulaiman, tapi Allah Ta'ala lebih berkuasa. Segala setiap sesuatu tu Allah Ta'ala lah yang maha tahu. Allah yang maha, maha mengetahui, Allah yang maha tahu. Nabi Sulaiman, walaupun dia raja, berkuasa tapi dia tak tahu. Ha, ini kena tengok dalam surah yang lain, kisah tentang Nabi Sulaiman dengan seekor burung kan. Yang mana bila dia himpunkan satu perhimpunan dengan tentera-tentera dia, seekor burung tak hadir dalam majlis tersebut. Nabi Sulaiman tahu tak? Nabi Sulaiman tak tahu. Sehinggalah burung tu bagi report, nampak ada seorang pemerintah berjantina sebagai seorang wanita, yang kita selalu sebut sebagai puteri Balkis tu, yang mana mereka tu adalah kaum yang menyembah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu report daripada burung. Tak lagi, kamu pergi mana? Tak ada sebab dia tak tahulah. Dia bertanya mana burung ni pergi kan? Kenapa tak datang, tak attend meeting kita ni? Jadi Allah Ta'ala rekodkan kisah tu. Jadi nak bagi tahu Nabi Sulaiman berkuasa, tapi yang paling berkuasa adalah Allah Ta'ala. Dia yang paling tahu, dialah yang paling berkuasa. Okey. Bahkan Allah Ta'ala sambung lagi kisah tentang Nabi Sulaiman, kekuasaan dia pula, kekuatan Nabi Sulaiman, Allah kata apa? Wa minasyaitan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan sebahagian daripada syaitan. Wa minasyaitan. Sebahagian daripada syaitan itu mai, kata Allah Ta'ala, mai yaghusuna lahu. Yang mana syaitan itu akan menyelam ke dalam lautan. Dan syaitan ni akan menyelam di dalam lautan. Untuk apa syaitan ni menyelam dalam lautan ni? Sebab untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan ni. Sebagai seorang pemerintah kerajaan kan, dia mestilah ada lambang-lambang, simbol-simbol kekuasaan dia kan. Mestilah ada kan. Jadi salah satunya menampakkan kegahnya kerajaan Nabi Sulaiman ni adanya mutiara-mutiara daripada lautan. Siapa yang punya kerja ni? Ini adalah syaitan yang Allah Ta'ala tundukkan, perintahkan untuk patuh kepada arahan Nabi Sulaiman. Sebab itu Allah kata, man yaghusuna lahu. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa ya'maluna amalan duna dhalik.
Dan mereka juga melakukan kerja-kerja yang lain daripada itu. Okey, sebelum tu, cuba teka, apa pekerjaan syaitan lain selain daripada menyelam dalam lautan ambil mutiara untuk Nabi Sulaiman? Apa pekerjaan lain yang Allah tugaskan kepada syaitan ni untuk Nabi Sulaiman? Ibu-ibu, siapa boleh teka? Siapa boleh teka, boleh balik awal. Boleh keluar awal. Ha. Allah kata wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Mereka juga ada buat kerja-kerja yang lain. Syaitan ada buat kerja-kerja lain. Kerja apa yang syaitan ni buat? Ibu-ibu. Ada semua senyap dah. Okey. Boleh? Tak dapat eh? Okey, Ustaz, cuba. buat bangunan. Oh, betul, buat bangunan. Ha, saya sebutkan tadi kan? Dia buat bangunan. Dan, okay, dalilnya, dalilnya cuba buka surah Sad. Surah 38, Cik Shikin, last kali jangan, Cik Shikin, last kali. Surah 38, surah Sad. Tengok ayat 36. Surah Sad, surah 38, ayat 36. Okey, kita tengok ayat ni eh. Ha, ni Allah Ta'ala cerita benda yang sama tadi lah tentang kekuatan Nabi Sulaiman ni. Fasakharna lahu rih tajri bi amri. Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman tu untuk menggunakan angin yang bertiup mengikut perintah dia. Rukha'an haitsu asab, ke arah mana sahaja yang dia nak tuju. Ha, ni kenderaan kepada Nabi Sulaiman. Lalu Allah kata apa? Wasyayatina kulla wa syayatin nakulla bana'in wa ghawwas, kata Allah Ta'ala. Dan syaitan itu Allah perintahkan untuk mereka membina bangunan. Eh? Kulla bana'in, untuk bina bangunan. Sebab pemerintah kan, bila sebut pemerintah, ha, dia mesti ada bangunan-bangunan dia eh, untuk menunjukkan kegahan dia. Ha, Nabi Daud tak ada, sebab Nabi Daud ni waktu tu mereka baru menakluk. Jadi banyak siri-siri peperangan. Ha, tapi dah ada dah teknologi besi ni melalui ilmu Nabi Daud AS. Zaman Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala mudahkan urusannya adanya bangunan-bangunan yang dibina oleh syaitan. Okay, dibina oleh syaitan. Dan adanya ghawas. Dan syaitan tu juga menjadi penyelam. Dia dirikan bangunan dan dia juga menyelam. Okay. Siapa yang baru tahu sebenarnya tugas syaitan ni ada dalam kerajaan Nabi Sulaiman? Siapa yang baru tahu? Ustaz, nak tanya boleh? Ah, ha, silakan. Saya confuse lah. Yang kat, kalau yang dalam ni kata syaitan yang buat kan. Sebelum ni saya dengar syaitan tu sifat. Iblis tu ialah benda tu lah. Kira syaitan tu sifat, tapi dalam ni jin syaitan pula. Jadi syaitan ni sebenarnya sifat ke jin yang kafir ke macam mana ke? Okey, baik, baik. Okey, terima kasih. Sangat, sangat baik soalan ni. Eh. Okey, kalau kita perhatikan betul, syaitan ni sebenarnya adalah sifat. Eh, sifat kejahatan lah. Sifat kejahatan. Yang kita pernah bincang pada surah An-Nas dulu, syaitan ni adalah sifat yang daripada perkataan syutun, yang bererti ba'ud. Apa sahaja yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala ni, itu syaitan lah. Apa sahaja yang menjauhkan kita daripada Allah, itu adalah syaitan. Kenapa Allah Ta'ala sebut kalimah syayatin dekat sini? Sebab nak tunjukkan kepada kita, ni adalah kalangan-kalangan jin, kalangan-kalangan iblis yang menjauhkan manusia ni. Tapi untuk Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala tundukkan dia di atas perintah Allah. Tundukkan. Saya bagi contoh macam ni. Contohlah, kita ni kalau dengar si Fulan ni bekerja sebagai pegawai istana. Pegawai istana, mestilah apa yang dia cakap kita percayalah kan. Apa yang dia cakap mesti kita tahu, ni arahan istana ni, ni arahan istana ni. Jadi Allah Ta'ala tak nak bila ada satu ucapan yang kata syaitan ni, iblis ni, jin ni, dia pernah duduk di bawah Nabi Sulaiman.
Jadi apa salahnya kalau kita ni tundukkan jin ni bawah kita? Sebab dia pernah duduk bawah Nabi Sulaiman. Jadi ayat tentang Nabi Sulaiman ni, Allah tak gunakan kalimah jin ke, Allah tak guna kalimah ifrit ke, tapi Allah Ta'ala gunakan kalimah syaitan. Syaitan ni jamak dia, syaitan. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu, memang sifat dia tu adalah menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Jadi untuk kita hari ni, kita tahu, walaupun jin ni pernah bertugas di bawah Nabi Sulaiman, bekerja di bawah Sulaiman, duduk di bawah pemerintah Nabi Sulaiman, tapi dia dengan kita, kita sekali-kali takkan ada kerjasama dengan dia. Sebab sifatnya itu adalah menjauhkan kita daripada Allah. Jelas ke Kak Intan? Boleh? Izhar Ustaz. Siapa? Izzah ke sini? Saya tak pasal. Okay, baik. Suara macam Kak Intan. Sorry, sorry. Tak Okay. maksudnya Izhar lah, clear, terang. Dia keluar hukum tajwid Ustaz. Ya, Ustaz dah tak ada. Ada-ada tu. Suara Ustaz tak ada. Suara Ustaz hilang. Okey, sorry, sorry, sorry. Okey, kita turun ayat 38. Ayat 38. Okey, saya tengok Puan Syimah kata pun terdapat sebagian ustaz bila berdoa di majlis perkahwinan memohon agar pasangan pengantin bahagi seperti Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Yusuf dengan Zulaika. Sahihkah Nabi Sulaiman dan Yusuf berkahwin? Okey. Dalam riwayat tidak ada sebut pun berkaitan tentang apa nama Zulaika kan? Masa kita bincang surah Yusuf dulu, tak. Masa kita bincang kisah dalam surah Nabi Yusuf, tidak ada satu pun riwayat yang sahih menyebutkan tentang nama Imra'atun tu, isteri kepada Al-Aziz adalah Zulaika. Itu pertama. Kedua, tak ada satu riwayat pun bercerita tentang Nabi Yusuf berkahwin dengan Imratul Aziz. Jadi itu adalah mungkin riwayat-riwayat Israiliyat dan sebagainya lah. Wallahu ta'ala alam lah. Tadi, jadi kita tak katalah Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Begitulah juga dengan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balqis. Okay? Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis pun sama. Sama jugalah. Tak ada riwayat pun kata. Yang disebut adalah Sabak. Dia adalah kerajaan Sabak yang disandarkan satu daerah di Yaman kan. Ya, apa katanya itulah pemerintahan puteri ni di negeri Sabak. Wallahu taala alam. Nabi Sulaiman duduk di Syam, puteri ni duduk di Yaman. Wallahu taala alam lah. Tapi ada juga yang mendakwa yang mana istana Balqis ni ataupun istana Sulaiman ni dia ada di Indonesia. Yang ni saya dengar memang ada Ada juga yang dakwa macam tu tau. Sebab dia bawa ke apa candi yang dipanggil candi. Candi Borobudur. Okay. Okey, minta maaf. Okey, dia bawa ke Candi Borobudur. Dia kata dekat Candi Borobudur ni ada ukiran-ukiran dekat candi tu. Dan dia kata ni menunjukkan candi ni ada kaitan dengan Balqis, ada kaitan dengan Sulaiman. Ni saya rasa jauh lah jauh lah dengan penafsiran macam tu lah. Ada kajian-kajian macam tu. Okey, macam-macam lah orang kita ni Okey. Baik. Okay. Kita tengok ayat 38 Allah kata apa? Wa akharina dan yang lain-lain tu pula muqarranina fil asfad. Jin-jin ni juga, syaitan ni juga lalu ada yang dipasung dan dirantai, dibelenggulah. Maksudnya separuh aja yang bertugas, separuh lagi tu dibelenggu. Separuh lagi tu dibelenggu, diikatlah. Tak dibiarkan. Maksudnya nak bagi tahu
Jin ni dia bertugas bawa Nabi Sulaiman, tapi dia bukan jadi kawan. Dia tak boleh dijadikan sebagai pembantu kita. Sebab ayat ni nak terangkan kepada manusia, jangan ada mula yang berdakwa, Nabi Sulaiman dulu boleh kompromi dengan jin kot. Boleh kawan dengan jin, dengan syaitan ni, boleh tolong dia, pemerintahan dia. Jadi apa salah kita? Jadi nak bagi tahu, jin ni kekal dengan sifat syutun dia, menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Manusia tak boleh bersama dengan jin. Okay? Baik, dan sebagai penutup ayat 3 ayat 82 daripada surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala kata apa? Wa kunna lahum hafizin, kata Allah Ta'ala. Dan adalah kamilah yang mengawal mereka. Dan kamilah iaitu Allah Ta'ala yang menjaga mereka. Siapa mereka dekat sini? Adalah jin-jin yang duduk di bawah Nabi Sulaiman tu. Ayat 82. Okay. Wa kunna lahum hafizin. Syaitan kat sini adalah jin-jin tu, semuanya duduk di bawah kawalan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh pada arahan Nabi Sulaiman dan mereka sekali-kali tak akan langgar arahan Nabi Sulaiman. Baik, kita berhenti dekat ayat ini. Insya-Allah kita akan masuk kepada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub ni bercerita tentang ujian-ujian Nabi Ayub. Apa kaitan dengan Nabi SAW? Sebab Nabi Ayub ni adalah orang kaya. Segala nikmat dia miliki, lalu Allah Ta'ala ambil nikmat tu semuanya. Nikmat tu semuanya dia ambil. Maka begitu dengan Nabi SAW. Nabi SAW di zaman Mekah, Nabi hidup senang. Isterinya ni orang kaya. Senang hidupnya. Tapi yang kita dengar baginda Nabi ni sampai datang balik rumah, tengok tak ada juadah yang dimasak. Dapurnya tak berasap. Nabi tak cemur isterinya. Nabi tak marahi. Lalu Nabi pun berpuasa kan. Riwayat-riwayat selalu kita dengar kan. Ini adalah zaman kesusahan, kesulitan Nabi di Madinah. Sebab orang yang hidup susah, kemudian jadi senang, itu biasa. Dia boleh lalui. Tapi ujian besar juga kan. Selalunya jadi lupa daratan juga. Jadi lupa daratan. Dia susah, tiba-tiba senang kan. Jadi lupa daratan juga. Orang yang senang, lalu susah pun susah juga kan. Ujian juga untuk dia. Dia dah pernah rasa senang dah, tiba-tiba rasa susah. Sulit juga untuk dia melaluinya. Jadi, dilalui oleh baginda Nabi SAW dan Allah datangkan pengajaran itu melalui kisah Nabi Ayyub AS. Seorang yang memiliki kekayaan, dia duduk di Huran. Huran ni bahagian selatan Syria, utara Jordan. Itu kawasan pemerintahan Nabi Ayyub AS. Bukan pemerintah lah. Dia milik kawasan tersebut. Tanaman ke, ternakan ke, kawasan tu semua milik Nabi Ayub. Tapi semuanya tu Allah Ta'ala ambil semula. Dan Nabi Ayub ni diujilah dengan ujian-ujian yang berat. Okay? InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah Nabi Ayub selepas ini dan diikuti dengan Ismail, Idris dan Zulkifli. Ini Allah Ta'ala sambung secara ringkas ya. Tapi kita akan tengok detail nanti ya, insyaAllah. Baik? Ustaz nak tanya sikit. Okay, sila-sila. Ustaz. Okay, macam mana syaitan ni boleh patuh pada perintah Nabi Sulaiman tapi dengan Nabi Adam tak tunduk pun? Macam mana Ustaz ni? Okay, sebab itu ayat dia tadi, Allah Ta'ala lah yang memerintahkan. Walaupun dia kekal dengan kebatilan, dia kejahatan dia, tapi kenapa mereka buat ni adalah kerana di atas perintah Allah. Allah yang perintahkan dia buat, maka mereka pun patuhlah. Dan kenapa berlaku kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, iblis ni bermusuh dengan Adam ni? Kan kita pernah bincang kan dalam kitab Qasasul Anbiya dulu, itu adalah sebagai pelajaran kepada kita. Yang mana Nabi Adam ni mewakili watak ahli syurga, iblis pula mewakili watak ahli neraka kan. Watak ahli syurga Nabi Adam. Bukan bererti ahli syurga tu orang yang tak pernah buat salah, orang yang tak melakukan kesilapan. Ahli syurga tu orang yang pernah buat salah, pernah buat silap. Tapi dia sedar lalu bertaubat. Itu pengajaran dia. Iblis pula mewakili sifat ahli neraka. Dia buat salah. Dan telah diberitahu dia salah. Tapi dia tak bertaubat. Bahkan menyalahkan orang lain pula. Dia tak mengaku salah. Bahkan dia kata apa? Saya buat salah ni sebab si Adam lah. Sebab dia lah saya buat salah. Itu watak yang kita kena fahami. Dan watak tu adalah pelajaran-pelajaran kepada kita. Jadi
Kenapa iblis ni zaman Nabi Adam macam tu? Sebab itu memang watak dia. Ke zaman Nabi Sulaiman pula ni atas perintah Allah Ta'ala. Tapi kekal kan dipanggil sebagai syaitan. Yang bersifat dengan sifat yang bermusuh dengan manusia. Menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Okay? Baik. Terima kasih semua. Barakallahu fiqh kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaatlah pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi syadu ala ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay.